Peningkatan kualitas kesehatan menjadi salah satu sasaran non-fisik program Tentara Manunggal Membangun Desa Kodim 1207BS. Untuk mendukung berjalannya program tersebut, Pasiter Kodim 1207BS melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubur Raya. Keterlibatan semua pihak sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan TMMD 111 Kodim 1207BS. Fasilitas dan kualitas kesehatan masyarakat di lokasi sasaran merupakan salah satu sasaran non-fisik yang akan digulirkan. Untuk mendukung terrealisasinya program kesehatan yang terencana dan terarah dalam program non-fisik TMMD 111 Kodim 1207BS, Pasiter Kodim 1207BS Kapten Infantri Gio berkoordinasi dengan jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kubur Raya. Selain keterlibatan pihak dinas dalam penyuluhan dan sosialisasi, Dinas Kesehatan juga akan terlibat dalam penanganan kesehatan untuk masyarakat di Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubur Raya. Pasiter Kodim 1207BS Kapten Infantri Gio mengatakan, selama proses koordinasi pihaknya mendapatkan sambutan yang sangat baik dan pihak Dinas Kesehatan juga memberikan dukungan selama program TMMD reguler ke-111 tahun 2021 berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, pagi ini saya selaku Pasiter koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan dalam rangka penyiapan kegiatan sasaran non-fisik TMMD reguler ke-111 tahun anggaran 2021 di Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubur Raya. Alhamdulillah jajaran Dinas Kesehatan juga menyambut baik kedatangan kita, koordinasi kita, sehingga apa-apa yang akan disampaikan pada saat kegiatan sasaran fisik nanti sudah direspon dengan baik. Baik kegiatan yang bersifat sosialisasi maupun action pengobatan-pengobatan di lapangan akan direncanakan dengan baik. Demikian, terima kasih. Diharapkan ke depan, keterlibatan semua pihak dalam pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 1207 dapat optimal sehingga masyarakat di wilayah sasaran akan mendapatkan dampak yang baik. Tentu semua dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari banyak segi baik fisik maupun non-fisik. Tim Liputan melaporkan.